selalu kurang atau selalu kekurangan materi di dalam mendidik siswa kelasnya atau di. Maka untuk itu sesuai regulasi yang ada di kami, khususnya di Juknis MGMP atau pengembangan pemberdayaan MGMP yang dikeluarkan oleh Direktorat GTK Madrasah Dirjen Pendidikan Kementerian Agama Republik Indonesia, dan alhamdulillah di bulan Maret itu, alhamdulillah kita sudah melaksanakan, salah satunya adalah kerjasama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Alhamdulillah pada kegiatan peningkatan kompetensi guru biologi Madrasah Aliyah khususnya, kami diberikan kesempatan oleh UPI khususnya dalam hal ini adalah Departemen Pendidikan Biologi FMIPA UPI Bandung. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bambang Supriyatno yang selama ini kami selalu kasih mulai dari awal sampai akhir kegiatan penutupan. Sekali lagi ucapkan terima kasih Bapak. Mudah-mudahan hanya Allah yang berikan apa namanya ganjaran buat Bapak usulnya reng-reng yang ada di pendidikan biologi di Bandung yang sudah begitu berjibaku memberikan pencerahan, berikan gambaran umum maupun substansi yang ada khususnya di pendidikan biologi. Mudah-mudahan bagi kami adalah merupakan satu cahaya untuk depan bagaimana mendidik anak Madrasah Aliyah yang ada di sekolah kami. Dan juga khusus kepada serta pemenuhan kebutuhan guru dalam hal ini, kami menyadari bahwa guru madrasah itu banyak kekurangannya, khususnya dalam substansi materi biologi yang diajarkan di kelas 10, kelas 11, kelas 12. Untuk itu, alhamdulillah para dosen, para pakar biologi yang ada di Pendidikan Biologi UPI Bandung sudah memberikan yang terbaik kepada kami semua. Dan selanjutnya juga kita mengetahui bahwa hal-hal yang berkaitan dengan teknis persiapan, alhamdulillah kita sudah mempunyai panitia yang disebut dengan program MBB, MGMP Biologi Berbagi, yang dikoordinatorin oleh Ibu Neng Lani. Mudah-mudahan ini juga kekurangan kelebihannya, kami mohon maaf apabila kekurangan pelayanan kami kepada khususnya kepada pemateri dari UPI, khususnya dari Pendidikan Biologi UPI Bandung. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga dari data statistik peserta itu kita banyak, yaitu sekitar 1021 pendaftar. Ternyata kuotanya dimasuki hanya 440. Dan peserta yang lulus itu sekitar 400 data kami. Dan mudah-mudahan ke depan itu peserta lebih banyak dan juga yang lain-lainnya. Ya, mudah-mudahan kita terus bisa bekerja sama dengan UPI. Dan kami memohon kepada, kebetulan ada Bu Dekan di sini, terima kasih Bu Dekan sudah memberikan kebijakan yang begitu sangat membanggakan buat kami dari komunitas guru madrasah yang ada di Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan tidak segan-segan memberikan ilmunya kepada kami atau kerjasama dengan kami. Mudah-mudahan ke depan juga ada progres lagi. Dan kami yang belum dan kami ingin rasakan adalah mudah-mudahan ke depan bisa dibangun kerjasama, satu lagi yaitu tentang laboratoriumnya, materi tentang praktikum biologinya. Mudah-mudahan Bu Dekan bisa memberikan alternatif yang terbaik buat kami yang ada di MGMP Biologi Madrasah Aliyah Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi terima kasih kepada para pemateri. Mohon maaf kami tidak bisa memberikan yang terbaik buat Bapak dan Ibu, tapi mudah-mudahan ini adalah hal yang
kami sangat tidak akan kami lupakan. Ya, Bapak dan Ibu dosen dari IKB di Bandung. Itu saja mungkin yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Direktur GTK Madrasah yang sudah memberikan kebijakan. Dan juga terima kasih kepada Pak PLT Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang sudah memberikan kebijakan kepada kami seluas-luasnya, dan juga pada Dekan Remipa UPI Bandung. Mudah-mudahan, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua MBMB Biologi Provinsi Jawa Barat, Bapak Lalan Zuhra, yang sudah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan kita semua ya bisa mengharapkan apa yang beliau sampaikan ini bisa terwujud ya, dengan adanya kolaborasi dan kerjasama dengan pihak UPI di kemudian hari. Menginjak pada acara yang ketiga, yaitu acara sambutan dari Ibu Dekan Universitas Pendidikan Indonesia kepada Ibu Siti Fatimah MPD PhD, kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sujitno MAG atau yang Bapak Direktur GTK Madrasah ya, atau yang mewakili, kemudian Bapak Lalan Suherlan MSI, Ketua MGMP Biologi Provinsi Jawa Barat, Koordinator MGMP Biologi Berbagi ya programnya, bukan main. Kemudian para pimpinan Departemen Pendidikan Biologi, ada Pak Ketua Departemen, Pak Bambang ya, sudah muncul di sini juga saya lihat. Bapak Sekretaris Departemen, para Kaprodi, Bapak Ibu dosen Departemen Pendidikan Biologi, Bapak dan Ibu guru di lingkungan Kemenag yang berbahagia. Alhamdulillah di siang hari ini, meskipun secara daring, kita bisa berjumpa ya dalam rangka penutupan kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi guru biologi yang sudah berjalan bukan main dari bulan Mei kalau saya lihat dari jadwalnya ya, Mei sampai dengan Juni ini. Nah, hal yang patut kita syukuri bersama Bapak Ibu sekalian bahwa di antara musibah yang sedang kita hadapi ini, kita bisa mengambil hikmah dari kondisi yang ada dengan tidak hanya meratapi, menyesali, atau berdiam diri begitu ya. Sebaliknya, bukti bahwa Bapak dan Ibu melakukan sesuatu yang dapat dilakukan untuk tetap meningkatkan kualitas diri, dan salah satunya yaitu ya tadi dengan berpartisipasi pada kegiatan ini. Saya mendapatkan laporan bahwa kegiatan ini bukan main menurut saya sih. Dimulai dengan kuliah umum, kemudian ada pembahasan permasalahan pembelajaran biologi ya dengan materi-materi yang bukan main. Yang saya lihat ada hakikat pembelajaran sains, kemudian inovasi pembelajaran berbasis teknologi, ada juga pembuatan soal biologi, strategi pembelajaran daring, dan lain sebagainya. Tadi dilaporkan oleh Pak Lalan bahwa ternyata pesertanya bukan main, animonya sampai 1021 ya, dan itu nampaknya tidak terfasilitasi semua ya, karena kuota yang hanya tadi 447. Kemudian yang lulus juga ternyata hanya 400 orang. Nah, tadi disinggung oleh Pak Lalan terkait dengan kerjasama yang dirintis ini dengan Kemenag, itu bukan yang pertama sebenarnya. Sudah beberapa kali ya dengan FPMIPA UPI, dan mudah-mudahan ini juga awal untuk kembali menggairahkan kerjasama tersebut ya, yang diinisiasi oleh Departemen Pendidikan Biologi melalui
program pengabdian kepada masyarakat. Nah, saya mendukung Pak Lalan dari pihak MGMP, nanti kalau program-programnya mau ditindaklanjuti, mau mengambil apa nanti materi tentang praktikum, mangga gitu ya. Karena melihat perkembangan terkini, nampaknya pembelajaran secara daring ini akan agak panjang ya, khususnya untuk universitas sih, kalau sekolah masih ada peluang-peluang untuk bisa luring ya, atau offline. Kalau itu kemudian, tapi saya melihat bahwa program seperti ini, walaupun nanti sudah new normal, itu sebaiknya tidak ditinggalkan. Ya, membuat acara-acara secara daring itu nampaknya lebih efektif dan efisien. Ini nampaknya bisa dilanjutkan saja kalau mengadakan pelatihan yang melibatkan banyak peserta dari jauh, kalau fasilitasnya memadai, ya kenapa tidak kita lakukan secara daring, begitu ya. Nah, kemudian kami fakultas maksudnya akan memfasilitasi itu. Silahkan untuk perbidangnya dari MGMP, kemudian dengan departemen, silahkan mendiskusikan hal-hal yang bisa diangkat untuk kemudian dijadikan kegiatan. Yang lain mungkin karena sekarang ini ada kebijakan misalnya Merdeka Belajar ya di sekolah, ini mungkin jadi bahan yang bisa didiskusikan. Selain tadi ada workshop atau pelatihan, bagaimana sih merencanakan, mengimplementasikan, kemudian juga mengevaluasinya. Ini nampaknya forum ini akan jadi bermanfaat untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut ya, ditambah lagi dengan IT. Kalau saya boleh tawarkan mungkin PR ya bagi forum ini ke depan, mungkin membicarakan itu jadikan topik, misalnya temanya bagaimana mewujudkan Merdeka Belajar yang efektif dan efisien dengan pemanfaatan IT misalnya dalam pembelajaran biologi. Ya, tentu untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan ya, bukan hanya kemampuan ya atau kompetensi, tapi juga karakter, dan juga yang satu hal yang mungkin sangat penting saat ini adalah literasi ya. Jadi karakter, kompetensi, dan literasi itu nampaknya bisa dijadikan bahan yang kalau didiskusikan tidak habis-habisnya sih. Jadi pertemuan ini nampaknya bukan akhir menurut saya. Ini adalah justru awalan yang dengan suksesnya kemarin kita buat pertemuan-pertemuan lain lagi ya, dan program-program lain lagi. Nah, kalau nanti bisa luring atau bisa offline itu juga bisa kita manfaatkan, dan kalau tidak bisa ya dari juga ternyata kemarin kan jalan ya, tinggal dievaluasi saja apa kurangnya sehingga nanti semakin ke sini ya semakin baik begitu. Mungkin itu saja sih dari saya. Ada Pak Direkturnya kebetulan belum ini ya, belum hadir. Mudah-mudahan nanti kita bisa memperpanjang silaturahim ini melalui bentuk formalnya yaitu tadi kerjasama. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Dekan yang sudah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan arahan beliau dapat menjadi motivasi untuk kami semua sebagai guru-guru dan tenaga kependidikan di madrasah untuk lebih maju lagi. Menginjak pada sambutan berikutnya, yaitu sambutan dari dan arahan dari Pak Direktur ETK. Berhubung ini mungkin beliau masih selamat datang kepada Pak Kasubdit ETK ya, Bapak Kastolan. Selamat datang. Ya, betul Pak Kasubdit. Iya, Pak Kasubdit. Disilahkan kepada Pak Kasubdit untuk menyampaikan arahan ya, sebelum nanti Pak Direktur nanti di akhir acara ini akan menyampaikan arahan dan sekaligus menutup dari kegiatan ini. Kepada Bapak Kasubdit ETK, silakan Pak Kastolan.
Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya kebetulan HP saya agak error dikit ini, nanti mungkin keputus ini ya, karena baterainya HP saya agak jauh ini dari colokan listrik. Jadi yang saya hormati Bu Dekan ya, dan panitia, serta Kanwil dan semuanya, serta nanti Pak Direktur yang akan menutup, muka-muka bisa, karena dari kemarin sudah kita konfirmasi. Kalau dari saya tentu terima kasih kepada Halo, Pak Asubdit. Bisa dengar suara saya, Pak? Suaranya hilang. Ya, suaranya hilang. Mungkin pengaruh jaringan, Pak, ya. Halo, Pak Asubdit. Halo. Bisa dengar suara saya, Pak? Suaranya hilang, Pak Lukman. Tanya muter. Baik. Mungkin ya, karena pengaruh jaringan, ya. Baik, kita menunggu atau bagaimana ini? Nanti kalau sudah ada audionya mungkin disambung lagi atau gimana? Ya, baik. Karena pengaruh jaringan mungkin ya yang kurang baik. Silakan Pak Lukman, mungkin nanti kalau Bapak ada suara baru kita ini. Kita lanjutkan saja ya kepada acara berikutnya. Menginjak acara yang berikutnya adalah kesan dan pesan dari para peserta. Nanti kalau udah kesan dan pesan kita lihat audionya Pak Kastolan ya. Halo Bapak, baik. Ini nyala lagi tapi nggak ada suaranya. Katanya sebentar. Oh sebentar, oke kalau gitu kita baik. Tunggu ya Bapak Ibu. Baik, kita tunggu sebentar. Silakan dihubungi Neng, barangkali Bapak ada kendala. Halo? Baik, sambil menunggu terhubung dengan jaringan dari Pak Kasubdit, kita dengarkan dulu kesan dan pesan dari peserta. Dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Ibu Erlina dari MTS Pangandaran. Mohon dinaikkan menjadi panelis, Ibu Umi. Oke. Sebentar. Siapa namanya? Ibu Erlina. Erlina, sebentar. Bunda Erlina ya. Jimo. Siapa? Erlina Jimo. Erlina Jimo. Sudah. Sudah. Iya. Sudah dinaikkan, Ibu Erlina. Sudah, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan, Bu.
warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perwakilan dari PKGB 4 ya. Asalnya emang kami itu bingung ya Pak ya, karena tidak masuk ke MA kan ini asalnya mau diperuntukkan untuk MA gitu biologinya. Tapi para dosen memberikan kami kesempatan jadi membuat kelompok lagi untuk SDMI kemudian SMP MTS gitu. Jadi ya suatu hal yang luar biasa sekali kami dikasih kesempatan untuk bisa belajar kembali dengan dosen-dosen kami tercinta ini, mendapat ilmunya yang sangat-sangat begitu membantu kami untuk di era daring ini ya Pak ya. Kemudian tugas-tugas yang mereka berikan dari para dosen ini sangat membantu sekali kami untuk bagaimana nanti ke depannya kami mengadakan pembelajaran yang akan nanti dilaksanakan di tempat kami tersebut gitu, di sekolah kami itu. Jadi sangat luar biasa sekali kami dikasih kesempatan. Terima kasih banyak bagi semua pihak yang mengundang kami untuk ikut bergabung dalam pelatihan peningkatan kompetensi guru biologi. Mungkin itu dari saya, dari perwakilan kelompok PKGB 4 MSDMI SMPR TMTS. Terima kasih banyak. Baik, Ibu. Cukup, Ibu? Ya, terima kasih atas ya, cukup. Iya, atas pesan dan pesan dari Bu Erlina ya, yang beliau sudah merasakan bagaimana manfaatnya dari kegiatan peningkatan kompetensi guru biologi yang diselenggarakan atas kerjasama antara MGMP Biologi Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Untuk cara berikutnya, kami persilakan lagi kepada Pak Kasubdit. Halo Pak Kasubdit, bisa dengar ya. Oke. Okay. Silakan dilanjut. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pak Direktur GTK Madrasah, Prof. Suyitno yang sama-sama kita hormati, Ibu Dekan, dan seluruh Civitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia Bandung yang saya muliakan, pejabat Kanwil, pengurus MGMP Biologi MA Provinsi Jawa Barat, dan semua peserta yang saya banggakan. Alhamdulillah siang ini saya bisa bergabung. Mohon maaf tadi listrik habis, jadi harus nyari-nyari colokan, nggak sadar tinggal 1%. Singkat saja, mungkin nanti Pak Direktur yang saya berharap bisa hadir beliau, karena memang hari ini padat dari pagi tadi, ada dengan Kemendikbud, kemudian dengan inovasi, kemudian juga dengan Komisi 8 DPR RI, jadi penuh jadwal beliau hari ini. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada UPI ya, jadi ini perguruan tinggi yang tidak mau latah berubah menjadi universitas, tetap konsisten di pendidikan ya. Luar biasa, sudah membantu kita. Saya teringat betul dengan salah seorang dirjen pendidikan Islam, namanya Pak Yahya Umar.
beliaulah yang mencanangkan S2 bagi guru-guru madrasah ke ITB, UGM, UI, IPB, ITS, UPI, UI, UM ya. Termasuk saya ikut beasiswa ini ke IPB. Jadi ini terobosan karena guru-guru madrasah di S2 kan yang saya merasa ya ilmunya kadang-kadang nggak kepakai di kelas, tapi pengembangan wawasannya luar biasa sebetulnya. Satu titik yang Pak Yahya Umar selalu sampaikan, kalau guru madrasah lulusannya ITB, UGM, UI, UPI, UM misalnya ya, S2-nya, nanti ketika dia bergabung dalam peer working group-nya, kelompok kerjanya, KKGM, GMP-nya, dia akan pede gitu ya, akan pede, dan percaya diri ketika bergabung dengan komunitas dari sekolah, katakanlah seperti itu. Dan saya merasakan betul, sudah mulai banyak alumni-alumni beasiswa Kementerian Agama S2 itu sekarang sudah merajai dunia apa digital begini ya, di masa pandemi COVID-19 ini. Saya melihat teman-teman yang dulunya S2 dari IPB misalnya atau UPI, itu sudah mulai kelihatan ini perannya, dan saya sangat senang sekali ya, karena ini sejalan dengan kegiatan yang menjadi fokus kita di Direktorat GTK Madrasah. Maka kita 3 juta gitu kan ya, kalau kali 1.000 kan berarti bisa 3 miliar ya uang yang harus kita keluarkan untuk membiayai seperti ini. Dan beda rasanya ikut join virtual dengan face to face, karena kalau face to face guru biasanya datang terus berharap nanti saya dapat uang harian berapa gitu ya, per timnya berapa. Tapi kalau seperti ini saya yakin beberapa teman memang tujuannya untuk mencari ilmu gitu ya, karena ya nggak ada biaya, negara nggak ngasih, bahkan kuota internet pun kita harus berjuang dengan tunjangan profesi kita, mungkin Bapak Ibu gaji dipakai untuk seperti ini. Jadi ini adalah masa pandemi yang menyadarkan kita semua, ternyata guru-guru sekarang, guru-guru madrasah juga ingin gitu ya, walaupun tidak ada honor tapi tetap ingin belajar dan menimba ilmu, menambah ilmunya. Nah, tadi Bu Dekan sudah menawarkan berbagai program gitu ya, dan sangat bagus. Mungkin bisa dijajaki program-program yang dekat dengan guru ya, terutama mayoritas kita ini kan guru madrasah swasta. Jadi gimana MGMP ini, guru-guru madrasah negeri ya pada umumnya ini, bisa membantu guru-guru madrasah swasta untuk bisa aktif. Nah, yang dibutuhkan oleh guru-guru itu tidak muluk-muluk ya, bukan soal OSN, atau soal KSM, atau soal Olimpiade, bukan. Tapi apa sih yang benar materi esensi dan bagaimana mengajarkan di depan kelas, ya. Sehingga pembelajaran yang teacher center berubah menjadi student center. Jadi gimana caranya itu? Mengajarkan materi saraf kepada anak-anak yang menarik, yang lengket. Ingat terus anak-anak itu ya, bukan menghafal ya. Jadi ini kendala juga ini Bu Dekan ya, banyak madrasah swasta kita yang lab biologinya juga belum lengkap gitu. Jadi kadang-kadang guru itu hanya menerangkan saja itu ya. Jadi biologi yang mestinya banyak praktek, banyak sastranya jadinya ya. Jadi mungkin ada strategi-strategi membelajarkan anak ya dengan situasi yang minim di madrasah swasta, tetapi masuk gitu ke anak-anak dan bertahan lama, ibaratnya meaningful learning, jadi pembelajaran yang bermakna. Itu mungkin yang saya harapkan bisa digali, dikembangkan, sehingga membantu guru-guru madrasah, terutama di swasta, bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena ujung-ujung dari semua yang kita lakukan, itu kita ingin meningkatkan
output, ya, prestasi belajar siswa. Itu saja, dan sekali lagi terima kasih Pak Lalan dan tim yang luar biasa ini usahanya. Dan oh ya, saya terima kasih juga dengan Direktorat SMK ya, karena sudah memfasilitasi ini apa, guru apa, guru MP biologi berbagi ini ya. Tapi insya Allah nanti kita teruskan kerjasamanya, dan kita pun sudah memfasilitasi insya Allah nanti di Direktorat Bendis ya, kita sudah punya fasilitas seperti ini. Jadi insya Allah nanti teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas dari Kementerian Agama untuk bisa melakukan apa namanya ya, webinar seperti ini atau pelatihan online. Terima kasih dari saya, mohon maaf selama beberapa kali saya ikut ya ada yang kurang, bisa kita support dari Direktorat GTK. Kalau ada yang kurang, saya mau atas nama Direktorat ya mohon maaf, tapi insya Allah niat kita tulus ya. Kita ingin mengembangkan komunitas belajar guru. Karena kalau mengharapkan dari APBN, Bapak Ibu guru itu akan dilatih lagi kira-kira 20-25 tahun lagi itu ikut pelatihan ya di Jakarta. Nah itu kan nggak mungkin. Tapi kalau komunitas yang kita kembangkan, insya Allah nanti Bapak Ibu sebulan dua kali bisa pelatihan seperti itu. Dan diingat mulai tahun 2021, insya Allah ada blog grant untuk MGMP ya, terutama MGMP biologi ya, blog grantnya malah tiap kabupaten kota ya, dan Jawa Barat termasuk yang seri pertama dari 10 provinsi yang insya Allah kita berikan tahun 2021. Tidak besar blog grantnya, tapi insya Allah bermanfaat ya untuk meningkatkan kompetensi guru seperti kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan mungkin masih banyak yang lainnya. Kita punya program-program yang lainnya nanti yang bisa mengangkat harkat martabat MGMP atau kita sebutnya revitalisasi MGMP. Terima kasih. Bila tahu walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Kasubdit GTK Madrasah Aliyah pada Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan di Bendis. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan oleh beliau, kita dapat mengambil pelajaran, dan ini ada kabar baik juga. Mudah-mudahan MGMP, selain MGMP biologi, juga bisa menggeliat ya, bangkit untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi di kegiatan webinar seperti ini sudah nanti akan difasilitasi oleh Direktorat. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama bisa terwujud di kemudian hari. Terima kasih sekali lagi Pak Kasubdit. Untuk acara selanjutnya, yaitu evaluasi kegiatan yang akan disampaikan oleh Kandep Pendidikan Biologi UPI kepada Bapak Dr. Bambang. Kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur GTK, Pak Subdit GTK, dan Direktur PSFK, serta jajarannya, para pengawas, Koordinator MGMP, Ibu Dekan, yang saya hormati, para dosen UPI, ya, dan juga para peserta, itu selamat bertemu di dalam kegiatan ini. Semoga Anda dalam keadaan lindungan Tuhan Yang Maha Esa, terhindar dari COVID-19. Bapak-Ibu sekalian, mungkin saya ingin menyampaikan sedikit informasi kegiatan ini dan juga evaluasi dari kegiatan ini. Mungkin saya share. Silakan Pak Bambang, sudah jadi presenter. Oke, sebentar. Ini saya jadi. Ya, sudah dijadikan presenter, Pak. Ya, boleh sebentar. Ini. Oke. Ini akan sedikit kegiatan ini. Sebagai laporan dan juga sebagai evaluasi. Yang pertama mungkin kegiatan ini sudah sama-sama kita tahu merupakan kerjasama antara MGP Biologi Depok Provinsi Jawa Barat dengan Departemen Pendidikan Biologi. Kegiatan ini sebenarnya tidak dirancang dari awal secara sistematis, tetapi dimulai dari ngobrol yang kemudian
ada kesanggupan dari MGP, lalu kita mulai melaksanakan. MGP mengkoordinir tentang proses teknisnya, sedangkan kami kontennya. Dan alhamdulillah persiapan ini hanya dalam waktu 2 minggu bisa terlaksana gitu ya. Di rencana sedemikian rupa ini merupakan kerjasama yang baik di antara kita, antara 2 lembaga yang mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan lebih lanjut. Kegiatan dilaksanakan tanggal 6 Mei sampai 30 Juni ya, dimulai dengan kuliah umum sebanyak 2 sesi dari Profesor Ari Widodo sendiri, kemudian dari Dr. Yusuf Hilmi. Alhamdulillah jumlah peserta yang ada kita sampai sekitar 650-an untuk kuliah umum dengan peserta guru dari seluruh Indonesia, dosen dari berbagai lembaga, ternyata dosen ini banyak juga ya yang hadir. Kemudian Widya Iswara dari seluruh Indonesia, saya lihat dari daftar hadirnya dari Aceh hingga Merauke ya, gitu. Bahkan dari luar negeri, dari Jepang juga hadir ya, gitu. Kemudian yang dari Malaysia ada komplain kenapa tempatnya terbatas waktu itu. Jadi mungkin ini satu hal yang luar biasa webinar ini efeknya gitu kan. Nah, kegiatan ini rutin dilakukan selama setiap minggu ya, dengan tatap muka itu 4 jam, 2 sesi, 2 jam, 2 jam ya. Dan itu berlangsung secara kontinu, evaluasinya hari Jumat. Sabtu Minggu ya, Jumat Sabtu kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian, yang diberikan itu kemarin kita memahami banyak hal, pertama tentang pembelajaran, hakikat pembelajaran sains, inovasi pembelajaran berbasis teknologi, buatan soal biologi, strategi pembelajaran daring, aplikasi evaluasi online, pengembangan high order thinking, lalu pendalaman materi yang mencakup metabolisme, taksonomi numerik, sintesis DNA, PCR, dan aplikasinya, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, kemudian dan materi khusus untuk MTS, ya, gitu, dan SD, gitu, MTS, SD, kemudian SMP itu diberikan berkaitan dengan high order thinking. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah tentang penjaminan mutu. Jadi kami memandang bahwa materi tidak hanya berkaitan dengan strategi proses belajar mengajar, tetapi juga bagaimana memanfaatkan teknologi informatika dan juga penguatan kontennya. Lalu disertai dengan konsep penjaminan mutu, karena kalau kita lepaskan tentang penjaminan mutu, maka pendidikan dan pembelajaran di Indonesia mungkin akan kemana-mana. Jadi penjaminan mutu adalah hal yang penting, makanya kami berikan materi itu. Total durasi waktu kegiatan yang meliputi tatap muka, daring, tugas mandiri, responsi, dan evaluasi sekitar 70 jam. Jadi mungkin ini sertifikatnya sedang kami proses semua, belum tuntas gitu kan, karena kita masih membicarakan tentang formatnya. Pemateri kegiatan 38 orang dosen. Jadi dosen yang hadir pada saat kegiatan ini memang tidak semuanya muncul, tetapi semua dosen di Departemen Pendidikan Biologi hadir saling bantu membantu mendukung kegiatan itu. Ada yang menyampaikan materi, ada yang memeriksa hasil-hasil tugas dan sebagainya. Jadi artinya di sini semua dosen hadir di dalam kegiatan sebanyak 38 orang dari yang paling muda sampai yang paling senior ya. Jadi Prof. Suroso itu yang paling senior, yang muda itu adalah Pak Tri yang paling muda banget gitu ya, seperti itu. Nah, mengingat terbatasnya tenaga dan sarana, kita hanya mampu menampung 437 orang. Jadi mohon maaf mungkin untuk yang lain, kita akan buka kegiatan berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Kita sedang mempersiapkan kegiatan lanjutan. Jadi mungkin kalau memang ini dirasa efektif, kita akan lanjutkan gitu, dengan format dan form yang sedang kita rencanakan. Bapak Ibu sekalian, saya melakukan evaluasi dengan form yang disebarkan kepada para peserta. Responden yang mengisi itu ada 339 sampai tadi pagi, gitu kan. Jadi saya belum buka semuanya. Gitu kan.
Itu kemudian itu responden saya periksa, ada guru, ada pengawas, ada dosen, dan ada widya suara dari peserta itu. Jadi hasil evaluasi yang kita sebarkan melalui angket secara online, itu para peserta menilai beberapa hal. Ya. Pertama saya tanyakan tentang persiapan mengajar. Saya buka skala dari 1 sampai 10. Ya. Jadi skalanya 1 sampai 10. Kemampuan Bapak Ibu di dalam persiapan mengajar, menurut dosen, menurut peserta itu nilainya 8,4. Gitu kan. Cukup tinggi ya. Penguasaan materi Bapak Ibu 8,88. Relevansi materi terkait dengan apa yang disampaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah, kebutuhan proses pembelajaran, kebutuhan yang diinginkan oleh Ibu Bapak Guru di sekolah itu adalah 8,81. Pendekatan metode yang digunakan itu nilainya 8,51, cukup tinggi. Media dan alat yang digunakan 8,46. Penugasan yang Ibu Bapak berikan itu cukup merepotkan juga, tapi tetap mereka senang juga rasanya. Jadi itu 8,48. Gitu. Jadi mungkin ini berbeda dengan pelatihan yang lain, tidak ada tugas, tapi kalau kita ada tugas. Lalu ditanya tentang apakah tugas-tugasnya relevan dengan apa yang diberikan dan juga dengan apa yang akan dikerjakan Ibu Bapak sekolah. Nilainya 8,74, berarti ini sangat sangat relevan. Kemampuan pengelolaan kelasnya 8,37. Kemudian antusiasme motivasi Ibu Bapak untuk mengikuti itu sangat tinggi. Jadi apakah kegiatan ini memberikan motivasi pada Ibu Bapak guru itu mereka umumnya menjawab sangat tinggi. Gitu. Bahkan ada yang nilai 10, saya tidak mengerti mereka menilai 10. Gitu kan. Jadi itu rata-ratanya 8,92. Kemudian kemampuan menciptakan iklim belajar juga cukup tinggi, 8,58. Ya, gitu. Jadi ini penilaian dari peserta tentang kegiatan itu. Lalu saya lanjutkan di sini tentang penegakan disiplin. Ya. Jadi kita memang di dalam kegiatan ini menekankan bahwa semua peserta kalau ingin dapat sertifikat harus hadir. Kemudian mau menyampaikan tugas-tugas, masuk tugas-tugasnya. Jadi ini kami tegas betul. Ya, jadi ini mereka merasa bahwa kegiatan ini benar-benar membangun disiplin pada diri mereka. Nilainya 8,90. Penegakan aturan juga cukup tinggi, ya 8,71. Ya. Jadi pelatihan ini cukup memberikan dampak pada mereka untuk disiplin dan taat aturan yang aturan main yang kita buat. Lalu apakah penilai kegiatan ini juga mengembangkan karakter bagi ibu bapak? Mereka menilai sangat mengembangkan karakter pada diri mereka. Jadi nilainya 8,79. Keteladanan dari bapak ibu dosen itu 8,89 cukup tinggi. Jadi bapak ibu dosen ini mungkin menjadi figur. Mudah-mudahan itu juga bisa menjadi dorongan untuk para guru dan dosen yang lainnya yang ikut sebagai peserta itu mengikuti keteladanan yang pemateri. Kemampuan berkomunikasi 8,86 karena ini peserta menganggap bahwa komunikasi bisa berjalan lancar. Kemudian juga interaksi juga bisa berjalan, adanya interaksi di dalam tanya jawab, kemudian mendapatkan jawaban yang baik dan sebagainya dari para instruktur gitu kan. Jadi ini cukup bagus. Penggunaan bahasa tulisan dan lisannya cukup bagus, 8,83. Kemampuan berinteraksi sosial 8,86, tinggi banget gitu kan. Karena di sini kita lihat di WA grupnya masih ada interaksi dosen dengan mahasiswa ya. Jadi sangat terbuka sekali. Jadi untuk kegiatan ini bukan hanya secara VCOM, tetapi juga berlangsung melalui media sosial. Jadi ada yang menggunakan WA Group, yang kemudian juga menggunakan Learning Management System, yaitu menggunakan Google Classroom. Jadi ini mereka merasa bahwa interaksinya lebih nyaman, gitu kan? Dampak terhadap peningkatan kemampuan peserta, ini saya tanya, apakah ini berdampak terhadap peningkatan kemampuan peserta kepada ibu bapak? Gitu. Mereka menjawab cukup tinggi ya, rata-rata itu
kita lihat 8,81. Jadi artinya ini sangat berdampak kepada para peserta. Ya, mudah-mudahan pelatihan berikutnya bisa meningkatkan dampak yang lebih baik lagi. Lalu apakah pelatihan ini mengakomodasi kebutuhan peserta? Responnya di luar perkiraan sangat tinggi ya. Jadi 9,01 ya. Jadi dari 1 sampai 10 nilainya itu rata-rata total 9,01. Itu banyak yang menjawab 10 gitu nilainya. Ini luar biasa ya gitu kan. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu dosen ya yang telah memberikan stimulus melalui pelatihan sehingga pelatihan ini bisa sangat baik ya. Kemudian apakah peserta merasa belajar? Nah, kita coba tanya gitu. Apakah Anda merasa belajar setelah kegiatan pelatihan ini? Itu hampir seluruh peserta menyatakan sangat merasa belajar ya. Jadi banyak yang nilai 10. Ini nilainya 9,09. Ini tinggi sekali ya. Apakah kegiatan pelatihan mendorong untuk berbuat lebih banyak? Nilainya cukup tinggi juga, 9,6. Jadi pelatihan ini memberikan stimulus, memberikan dampak, juga memberikan motivasi yang kuat bagi para peserta untuk mengembangkan kompetensinya, kemudian mendorong berbuat lebih banyak dan sebagainya. Lalu di terakhir saya menanyakan apakah merasa puas dengan kegiatan pelatihan, itu nilainya juga lumayan, 8,82. Artinya pelatihan ini cukup baik ya. Mudah-mudahan ke depan kerjasama antara MGMP Kementerian Agama itu bisa meningkat lagi. Jadi ini satu bukti bahwa kegiatan walaupun tidak direncanakan dengan baik memberikan dampak yang cukup besar terhadap para peserta yang nyatanya bukan dari Jawa Barat tapi seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Merauke ya. Yang saya lihat dari Merauke itu adalah dosen dari Universitas Musamus. Jadi dari Ternate juga banyak dosen, dari Widya Iswara, jadi itu juga banyak. Jadi artinya ini cukup besar dampaknya, bukan hanya pada guru, tapi pada semua kalangan orang yang bergerak di dalam bidang pendidikan. Saya mencoba melihat respon tentang saran masukan. Ini tidak semuanya, karena sangat banyak, itu yang sebagian saya koreksi, saya cuplik saja, itu mereka meminta bahwa nadanya, frekuensinya minta diperbanyak. Jadi tidak kapok nih. Jadi walaupun tugasnya kita berikan tiap minggu dan mereka dipaksa masuk setiap minggu, ternyata ini tidak kapok ya. Jadi minta frekuensinya diperbanyak. Kemudian ada saran masukan koordinasi panitia dan persiapan meeting room jangan hanya satu, tetapi ada cadangannya. Nah ini mungkin terjadi karena beberapa waktu lalu kita sempat kena kondisi jaringan harus masuk kepada fase maintenance. Kayaknya di sana kemudian juga ketika jaringan ada yang memakai untuk keperluan lain mungkin ini menjadi agak sulit mereka pindah ruang. Nah, jadi ini mudah-mudahan ini nanti ke depan tidak demikian lagi. Tapi saya katakan ini sangat salut kepada para panitia itu luar biasa kerjanya. Karena dalam waktu singkat bisa mempersiapkan, koordinasinya juga cukup baik, gitu kan, seperti itu. Kemudian kalau ada gangguan itu adalah karena masalah teknis yang juga sebenarnya di luar perhitungan. Lalu minta contoh-contoh praktikum ditambah lagi. Jadi ini mungkin Bapak Ibu dosen, nampaknya bukan kami tidak ingin memberikan contoh-contoh yang lebih banyak, tetapi karena keterbatasan ruang dan waktu. Jadi kami banyak contoh-contoh, Bapak Ibu dosen juga mempersiapkan sebenarnya, tapi karena kondisi ruang dan waktu yang sangat terbatas, mungkin ini kalau kita bisa selaraskan dengan frekuensi yang harus diperbanyak, nanti bisa kita tambah lagi. Kemudian waktu penyelesaian tugas ditambah, nah ini kemarin itu kita paksa seminggu beres, ternyata ini minta ditambah. Kalau ditambah nanti waktunya lebih panjang. Lalu menambah materi pelatihan. Jadi materi pelatihan nanti kita coba inventarisir, kira-kira apa lagi yang dibutuhkan gitu kan. Jadi kami akan coba koordinasikan, kerjasamakan, mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi. Kemudian permintaan lagi terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Nah, ini ya mudah-mudahan bisa terlaksana. Praktek langsung dalam mengaplikasikan materi, ya itu kondisi ini mungkin tidak memungkinkan untuk. Jadi mungkin
luring nanti kita coba ya. Lalu ketepatan jadwal. Jadi ini mungkin kritik terkait dengan perpindahan jadwal ya. Maaf. Jadi itu Bapak Ibu tentang informasi hasil evaluasi kegiatan ya. Jadi mudah-mudahan semua yang dilaksanakan atas itikad pengabdian kepada masyarakat dari Departemen Pendidikan Biologi ini memberikan dampak yang positif buat Ibu Bapak dosen ya, juga kepada lembaga terutama kepada FMIPA. Mungkin kita bisa buka kerjasama untuk MGMP MGP lain ya, karena kita sendiri kan punya fisika, kimia, matematik dan sebagainya. Rasanya kita mewujudkan kerjasama dengan Kementerian Agama bisa lebih meningkat lagi. Mungkin itu yang bisa sampaikan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa merefleksi apa yang sudah diperoleh, kemudian juga bermanfaat bagi pihak Kementerian Agama, kemudian kepada MGMP, kemudian kepada semua yang terlibat di dalam kegiatan ini. Juga khusus bagi Departemen Pendidikan Biologi, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen yang dengan seluruh segenap tenaganya mencurahkan ilmunya untuk mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan penghargaan tinggi-tingginya kami ucapkan kepada Bapak Kepala Departemen Pendidikan FMIPA UPI. Halo Kang. Ya. Suyitno sudah ada dan sudah jadi panelis, sudah saya jadikan presenter. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya acara sambutan dan sekaligus arahan, sekaligus menutup kegiatan pelatihan ini akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Suyitno. Kepada Bapak Profesor Dr. Suyitno dari Direktur GTK Dirjen Pendidikan Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan segala hormat kami persilahkan. Silakan Bapak. Silakan Pak Direktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak punten kameranya belum dinyalakan Bapak? Ya, mohon di klik kameranya Pak. Sudah. Pertama tentu alhamdulillah kita bisa bertemu pada sesi webinar atau VKON ini. Pertama saya sampaikan selamat kepada kawan-kawan MGMP Biologi ya. Betul MGMP Biologi ini. MGMP Biologi. Tuh, ya, yang saya kira sangat cukup aktif ya, mengupdate perkembangan kegiatannya. Dan hari ini merupakan kegiatan saya kira yang sudah kesekian kalinya ya. Terus-menerus dilakukan oleh kawan-kawan MGMP Biologi. Tentu ini saya ucapkan terima kasih yang terus-menerus upaya-upaya kreatif inovatif ini. Yang kedua saya mohon maaf baru bisa bergabung pada jam sekarang, baru saja ini belum selesai saya rapat dengan DPR. Dan ini masih pertanyaan-pertanyaan DPR masih lewat WA ini. Dan juga baru saja bergabung dengan Dikbud rapat inovasi sama-sama. Ini tiga, saya sedang ikuti tiga VKON nih Pak. Ada VKON dengan DPR, VKON dengan yang ini. Kadang-kadang akhirnya saya bingung mau neken tombol yang mana ini. Nanti neken DPR ketekan yang punya MGMP, neken punya Dikbud ketekan punyanya DPR gitu ya. Baik, pertama gini. Tahun 2020 insya Allah kita sudah memulai penguatan MGMP sebenarnya, meskipun kita sejak awal 2017 itu kita sudah melakukan pemberian block grant kepada hampir semua MGMP, meskipun waktu itu penekanannya baru piloting. Jadi kita sudah mulai 2017, 18 sudah sedikit lebih banyak pilotingnya, 19 evaluasi, nah 2020 kita penguatan regulasi. Ini kita berlakukan seluruh MGMP yang ada di Kementerian Agama, khususnya di bawah Direktorat GTK.
Nah, 2021 ini yang kemudian kita akan melakukan penguatan logren ya guru berbasis komunitas ini kepada semua MGMP khususnya yang mapel pendidikan umum atau mapel pelajaran umum. Termasuk di dalamnya berarti mapel biologi ya. Oleh karena itu tentu ini sebuah ikhtiar yang saya kira menjadi sesuatu yang positif di tengah-tengah MGMP sekarang, terutama MGMP di Jawa Barat yang saya lihat sangat responsif ini, sekaligus bisa dijadikan momen bahwa ke depan akan ada blok grant terkait dengan MGMP. Apa tujuannya? Bapak yang saya hormati, pertama bahwa kita sekarang bagaimanapun tidak bisa lagi mengandalkan penguatan kompetensi hanya bersifat top-down. Saya sudah menghitung-hitung secara kalkulatif, kalau penguatan kompetensi guru itu berbasis top-down, maka yang terjadi akan memakan waktu yang lebih dari 30 tahun dari guru yang jumlahnya 750 ribu itu baru mendapatkan penguatan kompetensi dari pusat. Oleh karena itu caranya sekarang justru kita berbasis bottom up, dari bawah. Jadi sebenarnya peran komunitas guru yang terakomodasi atau terorganisasi lewat MGMP menjadi penting di sini peran. Karena kemudian bisa memerankan secara lebih teknis, bahkan berbasis kebutuhan si guru itu dari problem real di lapangan apa. Nah, saya mendorong lewat khususnya dari MGMP Biologi agar ke depan semakin dilihat secara utuh sebenarnya apakah problem guru biologi khususnya itu semata-mata problem, betul-betul problem yang menyangkut problem kompetensi profesional atau juga ada problem kompetensi pedagogiknya. Tadi hasil kami diskusi dengan kawan-kawan inovasi, ternyata dua-dua itu berkemungkinan pada guru. Ini kita belum bicara problem kompetensi profesional, sosial dan pribadian ya. Kita baru pada ranah yang mendekati pada konteks profesionalitas kita. Jadi ternyata dari temuan kawan-kawan di inovasi yang kita kerjasama dengan IPAT atau kemenlunya Australia, dua-dua itu ditemukan baik yang menyangkut persoalan kompetensi berarti kemampuan si guru, pemahaman secara utuh dari si guru terhadap konten yang dimiliki, bidang ilmu yang dimiliki, itu juga ada problem, tapi yang juga memprihatinkan bagi kita semua juga ada problem di bidang pedagogik atau bidang bagaimana mengajar, menyampaikan. Jadi problem kita sekarang ini sebenarnya kan kalau di satu sisi hanya problem kompetensi isi, kompetensi profesionalitas, berarti penguatan kompetensi MGMP-nya harus diarahkan bagaimana sebanyak mungkin melakukan penguatan-penguatan di bidang itu. Nah, tapi kalau kemudian kita juga menemukan problem pedagogik dalam konteks bagaimana membuat varian pembelajaran yang lebih inovatif, maka mau tidak mau para guru juga sedikit banyak harus melakukan refreshment terkait ini. Karena gini, guru itu bukan mengajar untuk dirinya sendiri. Jadi guru pintar itu bagus, tapi kalau tidak bisa mentransfer knowledge-nya kepada siswanya juga problem. Itu problem pedagogik. Tapi yang menjadi problem serius kalau dua-duanya tidak. Sudah tidak juga menguasai bidangnya, ditambah lagi tentu juga tidak bisa menyampaikan sesuatu karena tidak punya bahan. Nah, harapan saya teman-teman MGMP, dua ranah itu juga menjadi PR besar yang sama-sama harus digarap. Lebih-lebih, ada era COVID seperti sekarang ini, inovasi pembelajaran khususnya yang berbasis kompetensi pedagogik menjadi sangat-sangat urgent dikaji ulang. Saya sering mengutip dari teman inovasi yang menyebut bahwa schooling without learning. Jadi ada proses penyekolahan, ada proses bersekolah, tapi tidak belajar. Maknanya apa? Berarti tidak terjadi pembelajaran yang bermutu. Jadi prosesnya apa? Business as usual. Ya, terjadi pembelajaran, tapi tidak pembelajaran bermutu. Nah, tidak bermutu itu artinya orang menyebutnya schooling without learning. Jadi hanya sekolah-sekolah saja. Nah, sedangkan ketika kita pada masa normal saja, selama ini kita mengalami problem seperti itu. Bisa dibayangkan dengan problem yang abnormal sekarang ini. Abnormal apa new normal gitu ya, dua-duanya lah ya. Tentu ini kita ditantang untuk sedikit banyak melakukan ranah
inovasi-inovasi pembelajaran, supaya apa? Supaya dipastikan bagaimana pembelajaran yang efektif agar pembelajaran di bidang kita masing-masing ini betul-betul berjalan semaksimal mungkin. Meskipun saya sangat memahami dengan kondisi peta masalah kita yang sangat banyak ya, ada peta persoalan kompetensi, ada peta demografi, problem-problem kita kan begitu. Belum lagi nanti kita problem di bidang kompetensi literasi digital kita yang tidak semua guru paham tentang penguasaan di bidang IT dan macam-macam. Tetapi saya ingin mengatakan untuk Jawa Barat karena daerahnya juga relatif tidak jauh dari persoalan-persoalan yang sifatnya umum ya. Saya berharap Jawa Barat menjadi semacam pilotingnya atau menjadi pionirnya supaya problem ini setidaknya sudah selesai di Jawa Barat sehingga kemudian nanti bisa menjadi praktek baik di provinsi-provinsi yang lain. Yang saya harapkan dari kawan-kawan MGMP sebenarnya adalah kita ingin setiap MGMP itu nanti menjadi piloting di mapelnya masing-masing. Yang terbaik dari sekian banyak MGMP itu nanti akan kita jadikan model nasional. Jadi misalnya begini, sekarang yang sudah masuk di kementerian atau di Direktorat misalnya ada mapel fisika, matematika. Tentu kan ini akan kita review ya, akan kita mapping dulu, lalu kita review. Nah, mana yang terbaik dari sekian banyak yang dilakukan kawan-kawan lewat MGMP itu nanti yang kemudian kita harapkan bisa kita jadikan model untuk menjadikan praktek baik di provinsi yang lain. Nah, mudah-mudahan MGMP Biologi Jawa Barat punya keinginan ke sana atau bahkan punya target yang lebih luas ya dari sekedar mungkin di internalnya MGMP Jawa Barat. Karena hari ini Bapak-Ibu saya mengajak setiap guru sudah berpikir keluar dari pagarnya. Artinya sudah harus keluar dari ring di mana Anda bertugas. Kalau Anda menjadi guru lokal, maka ya Anda akan dikenal di lokal kelas itu saja. Nah, ini juga penting kiranya kawan-kawan di Jawa Barat, para guru biologi sudah saatnya memanfaatkan kita di GTK sudah bersinergi dengan Dikbud, yaitu guru madrasah berbagi. Apa gunanya? Ini juga dalam rangka praktek baik yang Anda miliki itu agar bisa dinikmati sekian banyak guru lain yang ada di Indonesia, bahkan dunia. Dengan jejaring lewat jaringan guru madrasah berbagi, maka apa yang Anda miliki, kompetensi yang Anda punyai, kreativitas, inovasi, apakah itu model pembelajarannya, materi, pengayaannya, atau bahkan mungkin beberapa yang bisa Anda miliki dalam bentuk video, dan seterusnya, itu juga bisa Anda share di situ. Dan sana kita siap menyiapkan beberapa reviewer untuk memastikan bahwa punya Anda layak untuk bisa dinikmati oleh guru-guru yang lain. Ini tantangan juga. Jadi sekarang ini setiap guru dimanapun Anda berada punya kesempatan yang sama untuk bisa berkiprah lebih luas, tidak sekedar berkiprah di tempatnya masing-masing, lebih-lebih hanya di kelas. Jadi Anda sekarang punya kesempatan menjadi guru, teacher for all, bukan teacher for Jawa Barat atau for madrasah tertentu, tapi bahkan bukan teacher hanya untuk satu kelas. Jadi sekarang itu seorang guru punya kesempatan punya murid jutaan ketika bahannya dibaca, bahan ajarnya dibaca oleh sekian siswa yang ada di dimanapun mereka bisa mengakses jaringan internet. Bahan Anda juga bisa dinikmati oleh guru-guru yang lain yang mungkin mereka ingin banyak belajar dari kreativitas dan inovasi Anda. Sekali selamat para guru yang tergabung di MGMP Biologi. Mudah-mudahan ini betul-betul menginspirasi untuk yang lain. Dan tentu kami dari Direktorat GTK terus memberikan motivasi. Kami juga berterima kasih pada narasumber yang bergabung di dalam acara ini. Mudah-mudahan ilmu dan kontribusi Bapak sekalian betul-betul memberikan jariah, manfaat, fitin, watun, jahatul akhirah. Saya tidak bisa berlama-lama, Pak Ketua MGMP, saya mohon izin akan bergabung lagi ke sebelah ini. Karena acaranya masih berlangsung di DPR. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi arti dan makna saya bergabung di acara ini. Al-Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, terima kasih. Kata-kata penutupan barangkali dan ini akan dipandu oleh Ibu Neng Lani. Silakan Ibu Neng Lani, bagaimana untuk teknisnya? Ibu Neng Lani, karena ini akan ada langsung pemberian sertifikat secara simbolis oleh Pak Direktur. Silakan Ibu Neng Lani. Pak Lukman, untuk itu mungkin sebatas kata-kata selamat. Kami sudah memilih
nama-nama yang menjadi anggap favorit atau terbaik, itu ada Bapak Eris dan Bapak Wahyu Hidayat. Kebetulan Bapak Wahyu Hidayat ada di panelis. Mungkin dari Bapak Direktur bisa mengucapkan selamat, dan link sertifikatnya akan langsung kami klik ketika Bapak menyampaikan sepatah dua patah kata kepada Bapak Wahyu Hidayat. Bapak Wahyu Hidayat, mohon dinyalakan mic-nya. Iya, sudah Bu Lani. Baik, Bulani, ya. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Pak Wahyu Hidayat yang merepresentasikan dari peserta Forum MKB Biologi ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Anda lakukan bisa menginspirasi bagi guru lain. Dan sekali lagi selamat, mudah dan barokah. Gimana? Silahkan dilanjut, Pak Direktur. Mudah-mudahan barokah dan bisa menginspirasi seluruh guru-guru biologi khususnya, wabil khususnya, dan umumnya untuk guru-guru di MAPEL yang lain dan semua jenjang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC-nya. Silahkan, Pak Wahyu, barangkali ada... Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bapak Profesor Suyitno atas penghargaan tersebut. Mudah-mudahan kami dari guru-guru bisa mengimplementasikan apa yang telah dipelajari di kelas masing-masing. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih Pak Direktur atas kesediaan Bapak hadir di meeting room ini. Dengan segala hormat, barangkali apabila Bapak ada acara lain, dipersilahkan kalau Bapak... Terima kasih ya. Saya izin ya Pak. Masih ya. Terima kasih. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak-Ibu hadirin, para partisipan, dan para attendee. Ya, sambutan, arahan, sekaligus juga kata-kata penutupan dari Bapak Direktur GPK Madrasah, Dirjen Bendis Kementerian Agama Republik Indonesia. Belum ya, Pak. Terus rapatnya beres aja, acan. Nungguan lagi. Bapak Direktur. Acara saya serahkan ke. Amin. Pak Lukman dinyalain ya. Dulu. Jadi abis aku mute all dulu semua. Iya, maaf. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dan arahan dari Bapak Direktur GPK Madrasah Dirjen Bendis sekaligus menutup acara kegiatan KGB MGMP Biologi Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil pelajarannya. Terima kasih kepada semuanya, para attendee, para partisipan, terutama para panelis. Ada Ibu Radika, terima kasih. Kemudian Ibu Kandep, Pendidikan Biologi, Bapak Kandep, Pak Bambang Supriyatno. Terima kasih pada para guru besar, para dosen. Mudah-mudahan apa yang akan menjadi amal jariah untuk kita di kemudian hari. Demikian barangkali apa yang bisa saya sajikan di kesempatan ini. Saya sebagai pembawa acara, terima kasih, mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi-tingginya lagi kepada Pak Direktur, Pak Kasubdit PTK, Ibu Dekan, kemudian Pak Direktur Departemen Pendidikan UPI. Demikian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ada apa Bu Lani? Ya, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Direktur atas nama Panitia MGMP Biologi Berbagi dari MGMP Biologi MA Jawa Barat, mengucapkan terima kasih. Ini sebuah kehormatan bagi kami Bapak dapat hadir pada kesempatan ini dengan segala kesibukan Bapak di sebelah. Terima kasih Bapak. Mungkin itu dari saya. Silakan Pak Lukman dilanjutkan.
Baik, karena tadi Pak Lukman sudah menutup, saya ambil alih. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah penutupan pelatihan peningkatan kompetensi guru biologi yang diselenggarakan hari ini. Kita tutup kegiatan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi di kegiatan mendatang. Saya Umi Tirolestari dari Kota Bogor undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Lani banyak yang nanyain absen. Oke. Okay. Sudah ya teh di share di di share. Iya. Oke. Okay. Terima kasih Bapak Ibu semua. Pak Lukman, saya titip roomnya, takutnya nanti teman-teman masih ada yang absen, tapi saya pamit duluan ya. Baik, silakan Ibu. Bapak Ibu, saya pamit duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ya, terima kasih untuk jajaran Direktorat GTK, Bapak Direktorat GTK. Kepada Bapak Roger.